Halo guys, berjumpa lagi di channelnya Dinasti Audio yang akan instalasi kamera mundur Dr. Cam dari Hero ya. Ini kamera mundur yang notabene-nya jernih banget, harganya pun selangit guys. Harganya mahal banget, tapi kualitasnya top banget guys. Bicara harga, bicara kualitas, itu artinya kamera yang terbaik ada harganya juga ternyata guys. Ini kisaran 700 ke atas guys harganya. Di atas 700 ribuan kalau di online shop juga ada ya. Dan di bawah 1 jutaan guys. Biasanya seperti itu yang kamera ini, namun belum auto mapping, cuman di sini ada kelebihannya. Kelebihannya itu apa ya, itu kualitas HD-nya itu tuh. Jadi gambarnya itu benar-benar jernih banget. Dan di sini kita tahapan instalasinya seperti biasa guys. Dari mulai biasa-biasa aja sama dengan kamera pada umumnya, namun di sini nanti kita akan jelaskan ya guys ketika sedang instalasinya guys. Kita akan jelaskan dan akan berbincang-bincang sebentar tentang review-review kamera tersebut guys. Oke guys, dan saksikan terus videonya sampai selesai guys di channel Dinasti Audio Bogor. Selamat menyaksikan dan cekidot. Ini ada Bung Eman. Apa kabar Bung Eman? Baik. Nah ini Bung Eman. Nah kita ini kamera mundur yang beda dari yang lain ya. Di Aircam Plus by Hero review ya. Yang harganya lumayan mahal. Tapi kualitasnya nanti kita akan cek ya. Ini di Aircam Plus. Nah, bentuknya seperti ini tuh. Kita review ya, sedikit review, dan ini kabelnya tuh udah menjalur dari depan. Nah, seperti itu ya guys ya. Nah ini masih PNV tuh. Masih PNV. Nah, seperti itu ya. Ini kabelnya lagi dijalurin sama Bung Eman. Nah, ini bentuk kameranya. Kalau kabelnya sama sih seperti biasa. Seperti kamera pada umumnya yang itu di sini ya. Nah, ini dia nah. Ini kabelnya sama. Ini Aircam Pro. Ini udah dilengkapi baut, kabelnya tadi udah kita pasang. Di sini bisa buat kamera depan belakang juga tuh. Ada salah satunya kalau buat kebalikan arah nanti harus dipotong ya. Di sini juga ada buku manual booknya. Ini sengaja kita simpan di sini untuk cantolan-cantolannya atau klep-klepannya. Nah, ini buku manualnya tuh bisa kalian pelajari juga teman-teman semuanya ya. Ini spesifikasinya tuh. Ini 4 glass lenses kamera ya. TV line-nya udah 800 TV line. Night vision-nya udah 15 m visible jarak pada malam ya. Jadi malam mungkin lebih terang daripada yang biasanya. Terus with trouble lens-nya udah auto dia, jadi bisa end scan atau file dan lain sebagainya udah auto. Jadi gimana memprediksikan sendiri jadinya dia. Terus panjang kabelnya seperti biasa pada mobil umumnya rata-rata 6 meter. Frame rate-nya itu 60 fps. Nah ini dia kelengkapannya seperti di sini. Fitur kameranya bisa diinstal untuk semua tipe mobil ya. Kalau ini tadi kita bikin soket lagi karena head unitnya masih standar. Nah ya. Nah ini kita udah dibuka si batok lampunya dan lagi dijalurin sama Bung Eman. Ini dia orangnya. Jadi buat teman-teman yang ingin install audio mobilnya, kamera mundur dan lain sebagainya, boleh merapat aja ke Dinasti Audio Bogor. Nah, di sini tempatnya nih. Ah, ya. Ruko Abdi Square ya. Kita ada di Ruko Abdi Square, sampingnya itu ada Zenith, terus sampingnya ada salon Kinali ya. Nah, ini juga ada pengerjaan juga, kita di call L300 ya, Mitsubishi L300. Nah, ya. Sedangkan ini sedang pasang kamera yang benar-benar mahal tapi berkualitas ya. Dr. Hero itu dia. Nah, ini juga head unitnya udah ada steering wheel-nya dan lain sebagainya.
Ini masih standar banget dan lagi diakalin buat soket-soketnya. Ini mobilnya lo belum ada plat nomornya, baru banget. Banyak sih mobil-mobil baru ya yang langsung upgrade audio mobilnya di Dinasti. Nah, belum ada per kilometer ini belum ada tuh. Apa tuh plat nomornya aja belum. Cuman polosan begini. Seperti itu ya, guys. Oke, guys. Nah, next kita lihat lagi hasil pemasangannya dan let's go. Check it out. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I go. Never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling now. Down, I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side, and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah. Cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Guys, ya, ini dia. Kita coba kamera mundurnya, coba itunya ya. Diinjak remnya, kita langsung ke R ya. Nah, ini masih ke atas ya. Tuh, terang banget. Coba dikebawahin ya. Nah, ini kita kebawahin tuh. Nah, ini dia. Nah, ini dia tuh kebawahin ya. Sip banget tuh, kamera mundurnya beda dengan yang lain ya, benar-benar jelas banget tuh ya, benar-benar jelas banget. Ini kameranya mantep ya, kamera Hero, Dokter Hero ya. Harganya di kisaran 800 ribuan harganya ya, Hero. Bagus banget buat teman-teman yang ingin order kameranya, boleh silakan tuh, ada kelihatan tuh. Ini pemburu japuk eman tuh, kelihatan ya. Kelihatan banget ya, boleh teman-teman buat order ya di sini aja di Dinasti Audio Bogor ya. Nah, ini mereknya Hero ya, dan ini dia benar-benar kameranya itu jelas banget, kameranya itu kontrasnya ada banget ya. Saya cukup suka banget dengan kamera Hero ini tuh. Terang kan teman-teman tuh? Ya tuh mobil ada itu salon tuh. Ya kelihatan lah terang ini. Bukan kamera abal-abal ibaratnya. Kamera good banget Hero. Cuman dia gak auto mopping. Dia standar aja, lurus aja. Walaupun belok ya lurus aja, dia gak auto mopping. Cuman udah mantep ini. Resolusinya tinggi ya. Oke teman-teman, like, comment, and subscribe di channelnya Dinasti Audio Bogor ya. Sekian aja reviewnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah support terus channelnya Dinasti Audio Bogor ya. Oke, sekian dan terima kasih.